Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipanjaluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur, suara 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, hari ini edisi Jumat 16 Syaban 1441 Hijriah tepat-tepatan dengan tanggal 10 April 2020. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di ruang dengar masing-masing. Baik sahabat-sahabat, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat saudara, masya Allah, sekarang sudah hari Jumat, kita sudah masuk 16 Syakban 1441 Hijriah. Semoga hari-hari kita selalu bermakna, selalu memberikan perubahan ke arah yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Nah, bentuk banyak manfaat ini tidak selalu harus kita memberi ya, memberi orang lain materi misalnya, tidak selalu seperti itu. Tetapi hal-hal yang kecil kita lakukan tetapi ternyata membuat efek yang besar kepada orang sekitar kita. Misalnya kita membuang sampah ya ke tempatnya, itu bermanfaat untuk orang lain. Seperti bagaimana kita membuat mata atau pandangan orang lain menjadi nyaman ketika halaman kita bersih, atau ketika kita membuang sampah kulit pisang ya, tidak menyebabkan orang lain menjadi tergelincir misalnya ketika menginjaknya dan lain sebagainya. Bahkan tersenyum pun itu bermanfaat untuk orang lain jadi menjadi senang dengan bertemu kita. Senyum adalah ibadah, benar sekali. Iya, apapun itu sahabat saudara, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kita adalah orang yang selalu melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Kita manusia tidak pernah sempurna ya, tidak akan pernah sempurna, selalu ada salah. Namun sebaik-baik manusia kata Rasulullah adalah yang ketika melakukan kesalahan maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya sahabat saudara, sore hari ini Bang Dada akan berbagi dengan sahabat tentang motivasi diri, tips untuk menjadi orang yang paling bahagia di dunia, yaitu tips dari Ustadz Dr. Aid Al-Qarni yang Bang Darda ambil dari buku La Tahzan atau Jangan Bersedih, yaitu yang lalu biarlah berlalu. Nah, betapa banyak dari kita, bahkan Bang Darda sendiri kadangkala terlalu fokus atau terlalu memikirkan hal-hal yang sudah kita lalui. Ya, yang notabene-nya hal-hal yang kita lalui itu adalah sesuatu yang tidak ingin kita ingat ya. Karena apa? Karena sesuatu yang buruk misalnya, atau sisi kelam kita di masa lalu, adanya penyesalan dalam diri kita yang sifatnya seperti itu sahabat saudara. Nah, sehingga tips dari Ustadz Dr. Aid Al-Qarni ini sangat luar biasa ketika kita ingin menjadi orang yang paling bahagia di dunia, yaitu yang lalu biarlah berlalu. Sahabat swada, mengingat dan mengenang masa lalu, kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan di dalamnya, merupakan tindakan bodoh dan gila. Nah, bayangkan sahabat swada, jadi kita mengingat-ingat masa lalu itu ya, yang notabene-nya menjadi atau membuat kita bersedih ya, atau nestapa, maka itu adalah tindakan bodoh dan gila. Itu sama artinya dengan membunuh semangat, memupuskan tekad, dan mengubur masa depan yang belum terjadi. Bagi orang yang berpikir, berkas-berkas masa lalu akan dilipat dan tak pernah dilihat kembali. Cukup ditutup rapat-rapat, lalu disimpan di dalam ruang pengelupaan, diikat dengan tali yang kuat dalam penjara pengacuhan selamanya, atau diletakkan di dalam ruang gelap yang tak tertembus cahaya. Yang demikian karena masa lalu telah berlalu dan habis sahabat saudara. Kesedihan tak akan mampu mengembalikannya lagi. Keresahan tak akan sanggup memperbaikinya kembali.
Kegundahan tidak akan mampu merubahnya menjadi terang, dan kegalauan tidak akan dapat menghidupkannya kembali, karena ia memang sudah tidak ada. Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu, atau di bawah payung gelap masa silam. Selamatkan diri Anda, sahabat, dari bayangan masa lalu. Apakah Anda ingin mengembalikan air sungai ke hulu? Atau Anda ingin mengembalikan matahari ke tempatnya terbit? Seorok bayi ke perut ibunya? Air susu ke payudara sang ibu? Dan ingin mengembalikan air mata ke dalam kelopak mata? Ingatlah keterikatan Anda dengan masa lalu, keresahan Anda atas apa yang telah terjadi padanya, keterbakaran emosi jiwa Anda oleh api panasnya, dan kedekatan jiwa Anda pada pintunya adalah kondisi yang sangat naif, ironis, memprihatinkan, dan sekaligus menakutkan. Ya, menakutkan. Membaca kembali lembaran masa lalu hanya akan memupuskan masa depan, mengendurkan semangat, dan menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga. Dalam Al-Quran, setiap kali usai menerangkan kondisi suatu kaum dan apa saja yang telah mereka lakukan, Allah selalu mengatakan, itu adalah umat yang lalu. Begitulah, ketika suatu perkara habis, maka selesai pula urusannya. Dan tak ada gunanya mengurai kembali bangkai zaman dan memutar kembali roda sejarah. Orang yang berusaha kembali ke masa lalu adalah tak ubahnya orang yang menumbuk tepung atau orang yang menggergaji serbuk kayu. Artinya tidak mungkin ya sahabat swada, suatu pekerjaan yang sia-sia. Nah, jadi ngapain sih kita kembali ke masa lalu? Ya Allah, dulu ya, dulu tuh enak, begini-begini, sudahlah, jangan ingat-ingat lagi. Atau ya Allah, aku menyesal banget, dulu itu kok, kenapa begini, kenapa begitu. Tak usah diingat-ingat lagi sahabat swada, ya. Seburuk apapun kita, karena Allah melihat bagaimana kita sekarang. Jadi bagi sahabat yang memiliki kesalahan masa lalu ya, yang menyebabkan sahabat menyesal, bagus, menyesalnya bagus ya. Tapi jangan sampai hal tersebut berlarut-larut yang akhirnya tidak membuat kita menjadi move on ya. Menjadikan kita berpindah kepada kebaikan-kebaikan atau aktivitas yang membuat masa lalu kita tersebut jadi penuh dengan kebaikan. Begitu sahabat swada. Syahdan, nenek moyang kita dahulu selalu mengingatkan orang yang meratapi masa lalunya demikian. Janganlah engkau mengeluarkan mayat-mayat itu dari kuburnya. Dan konon, kata orang yang mengerti bahasa binatang, sekawanan binatang sering bertanya kepada seekor keledai begini, mengapa engkau tidak menarik gerobak? Aku benci khayalan, jawab keledai. Adalah bencana besar, manakala kita rela mengabaikan masa depan dan justru hanya disibukkan oleh masa lalu. Itu sama halnya dengan kita mengabaikan istana-istana yang indah dengan sibuk meratapi puing-puing yang telah lapuk. Padahal, betapapun seluruh manusia dan jin bersatu untuk mengembalikan semua hal yang telah berlalu, niscaya mereka tidak akan pernah mampu. Sebab yang demikian itu sudah mustahil pada asalnya. Nah itu ya sahabat swada, jadi tadi keledai menjawab, aku benci khayalan, begitu ya. Artinya yang gak mungkin atau yang sudah berlalu itu ya sudah, gak usah dipikir-pikir lagi, begitu sahabat swada. Jadi kita menatap masa depan, menatap hal yang akan kita lalui, sehingga hati kita berbahagia. Jangan sampai masa lalu yang tadi membuat kita jadi bersedih, galau, gundagulana, ya nestapa. Sayang sekali ya sahabat swada. Ya, kita kan gak mungkin ya menarik waktu ke masa lalu. Bukan kayak Doraemon yang punya. Itu pun fiksi ya sahabat swada. Artinya sudahlah, kita makhluk yang berakal. Boleh kadangkala dijadikan pelajaran ya sahabat swada, dijadikan pelajaran. Namun itu jangan sampai menjadi sekali lagi ratapan ya, berlarut-larut ya. Karena banyak sekali yang seperti ini sahabat swada. Masa lalunya dijadikan alasan untuk dia tidak move on. Masa lalu dijadikan dia untuk bermalas-malasan ya, menyesali, meratapi.
sampai sekarang. Nah, itu ya sahabat swada, orang yang berpikiran jernih tidak akan pernah melihat dan sedikit pun menoleh ke belakang. Pasalnya angin akan berlalu, berhembus ke depan, ya. Angin akan selalu berhembus ke depan. Air akan mengalir ke depan. Setiap kafilah akan berjalan ke depan dan segala sesuatu bergerak maju ke depan. Maka itu janganlah pernah melawan sunnah kehidupan. Nah ini sahabat swada, semoga tema ini, tema sore hari ini memberikan motivasi, kekuatan kepada kita semua untuk menatap masa depan yang tentunya insya Allah dengan izin Allah lebih baik lagi. Kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Dan kita akan menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Amin ya rabbal alamin. Oke, sehingga say goodbye pada masa lalu, jangan diingat-ingat lagi sahabat swada, dan akhirnya kita menjadi pribadi yang paling bahagia di dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat swada, demikian kebersamaan kita di sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.